warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Masya Allah, syukuran. Alhamdulillah. Sebenarnya yang patut berdiri di sini bukan saya sebenarnya, tapi mama saya. Kenapa? Karena mama saya selama 2 tahun pandemi, saya sudah tidak pernah kasih dia uang lagi. Karena sudah tidak ada uang, habis di Papua, saya kembali ke Makassar. 2 tahun saya hanya jadi petani di kampung, biar beli jajan untuk anak saya sudah tidak ada lagi. Mama saya mengatakan, nak silahkan berjuang dengan kakak Ibu Husniar. Saya punya saudara Ibu Husniar belakang. Saya dulunya selalu kirim uang ke orang tua 5 juta, 10 juta. Paling sedikit setiap bulannya. Tapi dengan pandemi, saya sama sekali nol memberikan uang ke orang tua saya. Apalagi ke adik-adik saya, ke kakak saya, ke kemanakan saya, dan ke keluarga. Alhamdulillah, saya melihat Ibu Husniar berhasil di bisnis AFC. Dia bisa. Kenapa saya tidak bisa? Ibu Husniar selalu mengatakan bahwa dia adalah kakak yang harus menjadi jarum benang yang mengikuti. Ketika dia berhasil, semua adiknya akan berhasil. Dan saya akan buktikan Ibu Husniar berhasil, saya lebih berhasil. Karena keberhasilan seorang kakak, orang tua, dikatakan berhasil ketika adik-adiknya, anaknya jauh lebih berhasil dibandingkan dirinya. Dan itu akan saya buktikan. Alhamdulillah juga saya baru tiba dari daerah, pulang kampung sebelum puasa. Saya bangun rumah untuk mama dari hasil AFC. Insya Allah ketika kita berjuang, insya Allah kita akan dapat hasilnya. Bismillah, itu adalah kunci saya. Penghasilan per bulan berapa? Alhamdulillah, penghasilan sudah tembus 50 juta. Turki sudah 2 dapat tiket Turki, 1 Dubai, dan 30 gram emas. Wow. Yang saya pesankan di sini untuk teman-teman bahwasanya kita boleh lelah, tapi jangan menyerah. Kita boleh kalah, tapi jangan putus asa. Karena tidak ada asa dalam perjuangan kita. Ya, begitulah yang motivasi yang saya berikan ke teman-teman. Saya kembalikan kepada